Ini saya bikinkan tempatnya dongkrak agar tidak murat-marit di dalam kabin. Soalnya ini mobilnya mobil pickup, Mas. Jadi ini tempatnya dongkrak saya bikinkan, saya taruh di sebelah di bawahnya filter. Jadi soalnya kalau tidak dibikinkan tempatnya, biasanya itu kan apa tuh? Buntes semua, nanti lantai-lantai rusak semua, berat semua, hanya karena dongkrak ini diangkat ke sana kemari dong, akhirnya rusak. Jadi makanya saya bikinkan di sini ini saya baut ke sasis itu, bagian depan dari lebar itu saya baut ini ketebalan 2 mili, enggak sampai 2 mili, 1,5 mili itu mungkin ketebalannya. Saya pakai galvanis itu tempatnya dongkrak agar dongkraknya tidak murat-marit. Biasanya dongkrak itu taruh ganggu sekali kalau nggak ada tempatnya, Mas. Ini maksudnya dari atas, Mas. Iya. Nah itu. Nah ini kalau masukin di sini ya, itu dibuka dulu, tutupnya filter dibuka dulu lah seperti ini. Buka terus dongkrak masukkan. Itu aman sudah itu, dongkraknya di bawah itu. Pasang lagi tutupnya filter. Nah gitu. Ya. Itu Mas, dongkraknya di bawah itu. Iya. Kalau dia dari samping seperti ini, sebelum saya tutup gitu. Ringkas. Nah di sebelahnya ini kan kosong, ruangan kosong, nanti dikasih tempatnya engkol-engkol misalnya. Kalau kita kerja pakai pickup ini, kasih engkolnya taruh sini biar tidak murat-marit di dalam laci, biar nggak rusak, nggak gemblodak gitu loh semuanya. Jadi ini ringkes, Mas, saya bikinkan di sini tempatnya dongkrak tuh. Pakai baut semua, jangan dilas. Jadi kalau revisi, dalam keadaan revisi itu harus sekalian dibikinkan tempatnya dongkrak itu. Oke? Ngambilnya juga gampang, Mas. Mas, dibuka dulu ngambilnya ini dongkraknya. Nah, itu langsung kan nggak ganggu, nggak ada gangguan, aman, taruh sini aman. Nah, gitu Mas, seperti itu. Ini di bagian depan, kalau cagaknya pilarnya ini bagian depannya yang sel, pangkuannya yang sel sudah keropos ini, jadinya akibatnya pada mobil ini itu sama lihat totoknya tuh bergerak kan. Ini kalau tidak dibetuli dengan benar, Mas, maka totoknya mobilnya itu bisa nggak lempeng, pesek, hanya karena gara-gara ini, Mas. Ini jangan disepelekan ini itu. Kalau ini sudah turun, otomatis pintu bagian belakang juga turun, ikut turun. Terus totoknya tuh pesek, kelihatan pesek, nggak lempeng. Jadi nggak lempeng mobilnya itu, tuh, itu, ya gitu, Mas, terus, nah itu. Jadi kalau ini sudah turun keropos, otomatis totoknya juga pesek, gitu. Jadi perhatikan, kalau pembenahan di mobil tuh harus betul-betul presisi, jangan diawur, Mas, gitu. Seperti ini. Kalau sudah yakin, Mas, semuanya sudah yakin, ini pasang lagi nih, itu kan. Nah, gampang pasangnya, langsung dipasang lagi tuh. Tuh langsung seperti itu. Kalau sudah yakin presisi, pasang lagi nih ya. Tuh. Setelah ngolah lantai semuanya betul, nah seperti itu. Termasuk ini, Mas, dipasang itu. Ah, ini kita jadi mobil nih, seperti ini. Seperti itu. Jadi semuanya tuh pengelasannya tuh rapi, Mas. Gak salah ini. Langsung jadi gitu. Tinggal dinyonyok sama las, cis gitu langsung jadi dah gitu. Nah, lanjut. Ini versi dari Bangsol ya, Bangsol Lumajang. Ini saya hanya bukan menggurui, ini hanya sekedar berbagi untuk teman-teman dimanapun kalian berada gitu. Oke? Ini semuanya bakal saya revisi, Mas. Ini saya ambil suratnya doang ini. Mesinnya saya pindah, saya taruh ke yang Citizen, karena Citizen itu rata-rata kan mobilnya masih bagus gitu. Jadi saya itu kalau Daripada beli bahannya itu kan habis banyak, jadi saya ambilkan dari yang citizen. Nanti sisanya dibuang, buang ke rosokan gitu loh. Ini saya ambil suratnya doang ini. Ini sama mesinnya saya pindah. Merangkanya nanti direkomkan ke Surabaya, kalau Jawa Timur ke Surabaya itu. Murah kok rekomnya, Mas. 600.000. 2 minggu selesai, asalkan datang kendaraan. Kalau enggak, kendaraannya enggak hadir, itu nambah 250 gitu. Seperti itu. Ini termasuk ini enggak saya bangun itu, yang sebelah ini. Ini saya ambil mesinnya, saya pindah ke, saya carikan bahan citizen. Terus citizen itu ini punggungnya saya ambil, ini punggungnya ambil, saya pindah. Kalau bangun ini, Mas, kapan selesainya gitu loh. Jadi sasisnya hancur ini. Jadi ini enggak saya bangun ini, terpaksa saya saya ganti dengan saya carikan bahan dari station biar agak lebih murah. Sisanya nanti dibuang ke rongshop gitu di kilo. Ini berbagi, Mas, bukan menggurui. Tidak ada maksud untuk menggurui, ini hanya berbagi pada teman-teman semua. Kami juga belajar, tidak ada maksud untuk menggurui. Tuh, rotoknya lempeng, Mas, itu dari depan, Mas, itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada, yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, semuanya, saudara-saudaraku. Oke, assalamualaikum.